Oke, sahabat Android, kali ini saya akan memperkenalkan website, ya, situs yang bisa menambah subscriber dan bisa menambah viewers, ya guys. Oke, langsung saja kalian bisa klik link yang ada di bawah, ya, di deskripsi saya tentunya. Oke, setelah kalian masuk ke situs ini, langsung saja kalau misalkan kalian belum punya akunnya, kalian bisa register ya, atau daftar ya. Kalau di sini saya sudah mempunyai akunnya, saya tinggal login saja. Oke, masukkan username dan password kalian ya guys. Di sini mudah banget ya cara memasukkan channel kalian ke sini. Kalian tinggal klik yang ada di sebelah kiri layar dan add and manage task. Oke, di sini kita pilih YouTube subscribers. Nah, di sini saya sudah memasukkan channel saya ya sini, dan saya akan nonaktifkan dulu seperti ini. Oke, di sini kita tugasnya mencari poin. Di sini mencari poin yang mudah banget guys, kita tinggal klik di sini, earn credit. Di sini ada Facebook likes, Facebook followers, Facebook shares, Facebook comment, dan Facebook video. Di sini saya rekomendasikan buat kalian yang Facebook likes. Nah, Facebook like, kita tinggal like Facebook orang lain. Oke, saya akan kasih contoh ya. Masuk ke Facebook, tinggal klik like saja, suka, langsung kita close. Oke, di sini langsung klik. Klik suka. Close tab-nya. Lihat poin kita bertambah 9 ya. Kita bisa lakukan ini sekitar 1 jam sudah banyak ya poin yang kita dapatkan. Lihat, coba saya akan terus menambah poin saya. Kalian bisa cari poinnya, bisa menggunakan Facebook followers, Facebook comment, dan lain sebagainya. Di sini yang saya suka adalah Facebook like ya guys. Ini enak banget, kita tinggal klik, klik, dan klik. Nggak perlu komen, nulis apalah, tinggal klik sudah bisa mendapatkan poin ya. Nah, seperti ini. Oke, jika poin kalian sudah banyak dan kalian ingin menukarnya ke YouTube subscribe, kalian bisa klik lagi yang ada di sebelah kiri ini dan langsung kalian pilih add and manage task. Klik, langsung saja klik. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih YouTube subscribers. Nah, di sini karena saya sudah memasukkannya, saya tinggal cantumkan poin berapa ya. Nah, jika kalian belum memasukkannya, kalian bisa copy paste URL channel kalian dan masukkan ke sini, masukkan di sini. Oke, karena saya sudah ya, di sini saya tinggal mengaktifkannya saja. Di sini saya akan menukarnya menggunakan 6 poin ya. Ketika sudah seperti ini, kalian klik save. Oke.
Kan kalian tinggal tunggu hasilnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang sama seperti saya, yang ingin menambah subscribe dan viewer. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.